Halo guys, untuk semua customer UD Sahabat Tangerang, kembali lagi di channel YouTube UD Sahabat Diesel Tangerang. Nah guys, seperti yang kita lihat ya di depan kita ini, kali ini kita mau membahas tentang suatu produk alat giringan tepung atau dismil bahasa aslinya, bahasa Inggrisnya ya. Ini custom punya ya guys ya. Jadi ini yang bikinan punya memang, karena sesuai permintaan customer. Ini ukurannya yang tipe FFC15. Nah, ini dirakit dengan dinamo asli Taiwan 1,5 HP merek Jayu ya. Oke guys, jadi kita jelaskan speknya ya. Untuk bahannya ini semua full body stainless dari alatnya semua ya, termasuk corong-corongnya juga. Corong-corongnya bahan tebal, tebalnya 1 mili stainless full, dengan diameter panjangnya nanti kita ukur 28 cm, di sininya juga 28 cm. Ini tebal untuk bodinya. Nah ini juga nih tebalnya, ini 1 mili ya. Nah, terus kita buka ya dalamannya ya. Kalau untuk alatnya sendiri dari sini sampai ke atas, ini kita jamin full body stainless, karena sesuai permintaan customer kita ya, untuk menggiling bahan jenis makanan ini membutuhkan memang benar harusnya stainless ya. Nah kita buka dalamnya ya. Oke guys, kita ukur ya. Jadi corongnya ini kita bikin 28 cm persegi ya. Di sininya juga 28 cm. Oh ini malah 29, lebih panjang sedikit. Tapi anggaplah 28 ya. Nah ini corongnya juga di sini. Nah untuk membuka corongnya ini, kita buka dari bawah, udah kita setel. Nah tarik ya. Nah itu. Jadi masuknya alat ginian ini, bahan-bahan makanannya dari sini ya nanti ya, di style. Terus ini rakitannya kita untuk menghasilkan RPM yang sesuai dengan hasil gilian nanti. Ini pulinya 2,5 in, puli yang dinamonya kita kasih 5 in ya. Lalu dibuka ya. Nah diameter ringnya ini, ring jepitan ini 15 cm kita bikin, semuanya full stainless juga ya, sesuai permintaan customer ya. Diameter dalam ringnya ini 15 cm ya. Nah tebalnya gigi juga 10 mili ini sudah nyatu gigi L nya nah ini giginya untuk dilawan gigi pintu ya, dengan pisaunya juga. Lalu ini ringnya sudah dipasang saringan. Saringannya yang 0,8 mili. Stainless juga ya saringannya ya, sesuai permintaan customer. Nah, bukan ada noknya ya. Jadi ketika pemasangan ring ini disesuaikan noknya ke bagian sininya ya, jadi biar dia tepat pasangannya tuh. Takutnya kalau nggak sesuai dengan noknya, ringnya tidak masuk ke dalam ya. Nanti hasilnya bahan yang akan digiling keluarnya dari sini nih ya. Sekilas info alat ukuran FFC 15 ini, itu kurang lebih 1 jam bisa menggiling sekitar 50 sampai 60 kilo per jam. Nanti kita akan coba tes juga ya, kita bisa giling pakai bahan-bahan yang lain. Nah gilingnya juga selain tepung bisa untuk yang lain juga ini guys, bisa untuk kopi, bisa untuk gula, bisa untuk tepung, jagung gitu. Nah ini karena sesuai permintaan customer kita, makanya kita custom, kita buat baru untuk yang bahan body stainless full ya. Seperti ini tampilannya jadinya ya guys.
Rangkanya juga kita buat sesuai ukuran dari alat dan dinamo ya. Nanti kita akan tes untuk gilingnya ya. Oke, disiapkan dulu. Oke guys, karena kita sudah siapkan bahan yang mau kita coba giling ya, menggunakan alat FRC 15 dismill yang body stand di sini. Ini kita coba dengan biji jagung ya. Sudah kita masukin dalam. Ntar kita akan tes langsung, kita colok listrik. Bagaimana hasilnya ya? Oke, siap. Kita tes ya. Dinamo mampu mengangkat, menggiling biji jagung. Ini sekilas info ya. Makanya setiap untuk rakitan kita selalu menyesuaikan puli penggerak, entah itu dinamo atau mesin, disesuaikan dengan RPM yang diinginkan ke puli alat gilingannya ya. Lihat kestabilan dinamo. Oke, sekarang kita lihat langsung hasilnya. Nah, nih kita lihat hasil setelah digiling. Ya, oh, campur sekali. Ya. Masukin saya lagi. Nah, kita tes. Kita coba giring lagi, sekali lagi. Kita masukkan semuanya. Oke, kita tes lagi untuk penggilingan kedua. Ini hasil ketika sudah digiling dua kali ya. Ya, inilah hasilnya. Hasil giling
biji jagung ya. Menggunakan alat giringan dismil yang custom, request dari customer kita. Full body stainless. Dirakit dengan dinamo Taiwan 1,5 HP 1 pas. Ya. Oke guys, bagi Anda yang berminat bisa hubungi langsung kontak, nomor kontak UD Sahabat Tangerang di 0818 969 879, atau ada juga di deskripsi nanti ya. Jangan lupa guys untuk subscribe, like, komen, dan share channel YouTube UD Sahabat Tangerang. Nantikan video kita selanjutnya membahas produk-produk yang kita jual di toko UD Sahabat Tangerang. Salam sehat buat kita semua. Terima kasih.